Warga sekitar lingkar tambang PT Cirian Nugraha Indotama di Kelurahan Wolok mengeluhkan jalan rusak dan terputus akibat abrasi pantai. Akses ini merupakan jalan utama masyarakat sekitar dan karyawan tambang yang bekerja di lokasi pelabuhan jeti PT Ceria. Abidin warga Labuan Bajo mengatakan kondisi ini sudah berlangsung lama disebabkan karena abrasi pantai dan kerap dilalui oleh kendaraan dan karyawan tambang menuju lokasi. Karena sering dilalui oleh kendaraan tambang, warga diminta pihak perusahaan segera melakukan pembenahan jalan tersebut. Warga mengancam jika tidak melakukan pembenahan jalan, mereka akan menutup jalan menuju ke lokasi pelabuhan jeti PT Cirian Nugraha Indotama. Sudah lumayan lama, Pak, dari sini. Iya. Ini memang akses utama atau bagaimana sih? Iya, akses utama masuk pelabuhan, Pak. Tapi belum ada pembenahan? Belum ini. Karena kurang tahu juga ini, karena janji juga ini kita mau diperbaiki tapi belum marah juga sampai sekarang. Sudah ada janji dari mana itu? Dari pihak perusahaan juga. Memang ada. Sering dilewati oleh karyawan perusahaan atau? Ya dilewati juga, Pak, ke sini. Dilewati ya? Iya, kan kerjanya di dalam sini mereka. Kerja ke sini juga. Jadi permintaannya masyarakat seperti apa? Jadi benahin aja. Hanya minta pembenahan jalan toh supaya akses jalan bagus masuk pelabuhan. Dan juga kan untuk dipakai bersama ini, Pak. Akibat jalan terputus, sekitar 130 keluarga yang tinggal di lingkungan tersebut kini susah untuk beraktivitas. Tim Liputan melaporkan dari Kolaka.